Assalamualaikum. Tengoklah Bobby ni, gemuk ni. Ramai yang tanya mana Bobby. Bobby dah lama tak beraksi. Bobby ada je. Ni ha dia. Dia sihat. Aku bagi dia relax kejap daripada shoot-shoot video YouTube. Bobby pun nak privacy juga. Damn! ni dia. Jangan risau. Bobby sihat walafiat. Inilah yang korang nak tengok kan. Ni dia Bobby. Okay, jom kita bawa keluar dia kejap. Okay, jom kita bawa dia keluar. Bobby, I love you. Give me kiss. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bobby, assalamualaikum. I love you. Give me kiss. Okay, ni dia Bobby yang korang sibuk tanya mana dia. Bobby ada je. Sihat lagi dia. Cuma dia nak privacy sikit. Kita bagi dia rehat. Ni dia, Bobby sihat eh. Ada yang tanya dekat aku, komen kaki dia cacat ke, sakit ke. Tak, kaki dia sebenarnya elok je. Korang tak nampak, sekejap aku try. Try tunjuk kat korang. Kaki dia tak cacat, tak sakit, normal je. Cuma bila dia pijak dekat atas lantai ataupun tempat rata, dia macam bengkok tu kan. Tapi dia tak ada apa-apa. Sebenarnya kaki dia sihat je, tak ada apa-apa yang sakit. Ni dia. Oi. Marah dia. Kenapa Bobby? Bobby, give me kiss. I love you. Bobby. Bobby. Okay. Alang-alang aku dah buat video pasal Bobby hari ni. Sekejap kita zoom sikit kat dia. Okay. Alang-alang dah buat video pasal Bobby ni, aku nak share sedikit tips ataupun ada orang tanya dekat aku, bagus tak kalau wing clip? Wing clip tu apa? Wing clip tu korang potong sayap dia. Kalau aku, kalau korang tanya aku, aku tak berapa setuju mengenai wing clip ataupun korang potong sayap burung baji korang. Sebab bila korang potong sayap dia tu, dia akan trauma, dia akan takut dengan korang tau. Tapi kalau sesetengah yang orang takut burung dia fly away, takut burung dia terlepas, diorang akan potong sayap dia. Diorang tak akan potong semua. Cuma diorang akan potong 4 ke 5 helai sahaja sayap burung diorang. Macam ni aku tunjuk kat korang sekejap . Okay. Macam si Bobby ni, aku tak potong sayap dia. Korang boleh tengok . Sekejap. Ya, kejap. Dia marah. Nampak? Sayap Bobby ni, aku tak potong langsung. Masih full wing. Nampak tak? Full wing sayap dia, aku tak potong sebab aku tak suka untuk wing clip sayap burung nanti dia jadi takut, dia jadi trauma tau dengan korang. So aku biarkan je Bobby ni masih full wing, kiri kanan, nampak kan? Dia tak suka orang pegang wing dia ni. Sayap belakang dia dengan kaki dia nanti dia akan marah. Tu je lah. Bobby memang aku tak nak potong. Aku biarkan dia natural macam ni. Sebab apa Bobby ni jadi jinak? Sebab hari-hari aku lepaskan dia dalam satu bilik yang kosong. Maknanya tak ada kipas pasang apa, macam kipas biasa adalah, kipas shilling tak ada. Aku lepaskan dia dalam bilik dan aku main dengan dia hari-hari sampai dia jadi jinak macam ni. Ada juga yang tanya dekat aku, Bobby tak boleh free fly ke? Bobby boleh terbang tapi tak terbang tinggi tau. Dia boleh terbang rendah je sebab dia dah terlalu jinak dan manja. So dia terlupa yang dia ada kepak sebenarnya ataupun ya wing dia untuk dia boleh bolehkan dia terbang, tapi dia tak nak terbang. So kalau korang tanya pendapat aku mengenai wing clip, aku memang tak setuju mengenai wing clip. Terpulanglah dekat korang.
Ada tu yang nak potong, takut burung dia hilang ataupun terbang jauh tak balik, diorang potong. Tapi kalau korang tanya secara peribadi, aku memang tak sokong untuk wing clip. Say no to wing clip. Macam mana diorang potong ataupun buat wing clip dekat burung diorang, ialah diorang potong yang hujung ni tau. Sekejap eh. Nampak Bobby Way terbang tapi dia tak terbang tinggi. Sekejap eh, kita ambil dia balik. Okay, diorang akan ambil satu gunting, diorang pegang macam ni. Diorang akan potong yang ni dekat sini. Macam ni kan, diorang akan potong macam ni. Sekejap eh, Bobby kejap lah. Diorang akan potong macam ni, straight dekat area sini. Tetapi kalau korang tak pandai, jangan memandai untuk memotong sayap burung korang, sebab dekat sayap, sekejap eh, dekat sayap burung ni dia ada salur darah tau. Dekat dia punya, orang panggil jarum dia tu, jarum sayap ni, dia ada salur darah. So bila korang silap memotong dia punya salur darah ni, akan berdarah tau. So burung akan jadi sakit dan berkemungkinan boleh mati sebab pendarahan kan. So memang aku tak suggest untuk korang wing clip. Itulah cara diorang nak potong ataupun buat wing clip dekat burung diorang. Diorang akan potong yang ni, yang hujung ni, yang besar ni. Sebab apa nak potong hujung yang besar tu? Yang hujung yang besar ni lah yang bolehkan burung tu terbang. Sebab ujung ni lah, sayap ujung ni lah yang bolehkan burung tu terbang tinggi. So diorang wing clip, jadi burung tu tak dapat nak terbang tinggi. So tak adalah diorang risau burung diorang hilang ataupun tak balik kan. So untuk Bobby memang aku takkan, dan kalau boleh semua burung aku memang aku takkan wing clip. Contoh macam Billy, korang tengok video ni kejap. Billy, dia dah pandai. Kita letak dia dekat lantai pula. Kita try free fly jauh sikit. Good boy. Okay, bye bye. Okay, untuk Billy pula, aku dah train dia untuk CTM come to me, FTM fly to me, dan next aku akan train dia untuk free fly. Kita akan cuba dia free fly. Sebab aku memang, bagi aku, aku tak minat dan tak suka untuk wing clip burung. Macam menyeksa, bagi aku kurang menyeksa burung tu. Biarkanlah dia bebas terbang dekat luar. Macam, yalah dia ada kepak kan, mestilah dia nak terbang. Kalau korang tak nak bagi burung tu terbang, korang belilah kucing. Kucing memang takkan terbang je kan. Tu tapi terpulang kepada individu lah. Aku tak memaksa ataupun menyuruh korang jangan wing clip. Itu terpulang kepada masing-masing. Okey. Sekarang aku nak bawa Bobby keluar. Aku nak mandikan dia. Dia dah lama tak mandi ni. Kita bagi dia mandi, segar sikit dan jemur matahari pagi untuk kesihatan bulu dia, kesihatan dia lah. Okey, jom kita bawa dia keluar. Bobby, sebelum mandi, kita bawa dia jalan-jalan dulu, ambil udara segar pagi. Bobby, mari sini. Jom. Bobby, comelah gemuk ni. Okay, kita dah jemur dengan matahari. Kita nak bagi mandi. Nampak tak kaki dia? Kaki dia normal saja, tak ada cacat. Okay. Nak mandi ke? Jom mandi. Okay, jom. Kita pergi mandi. Dia dah habis mandi. Kita jemur sekejap, dalam 10 minit lagi, untuk dia keringkan bulu dia sebelum kita simpan dia dalam rumah.
Nampak tak ada. Okay, sampai di sini saja untuk video kali ini. Assalamualaikum.